Kabupaten Sragen telah terpapar 59 sapi, itu 10 telah sembuh dan 5 kita potong. Mungkin itu penularan dari sapi dari luar Sragen atau seperti apa? Ya, kebanyakan sapi Sragen itu terpapar itu dari pembelian dari luar Sragen, baik itu dari wilayah Jawa Timur, Purwodadi maupun Boyolali. Dan ketika masuk di kandang itu menulari teman sekandangnya. Bu, dengan temuan itu apa Bu yang akan dilakukan Dinas Peternakan? Ya. Pemerintah Kabupaten Sragen telah memutuskan per hari ini untuk menutup 6 pasar hewan seluruh di Kabupaten Sragen. Kemudian kami juga melakukan kerjasama dengan pihak Polri untuk melaksanakan penyekatan di daerah perbatasan. Teknisnya seperti apa Bu? Penyekatan seperti itu apa? Diperiksa surat keterangan sehat atau kita, memeriksa surat keterangan kesehatan hewan. Tetapi dalam masa PMK ini kami lebih selektif dalam penerbitan SKKH, baik untuk yang datang maupun untuk surat perjalanan ke luar wilayah.